Aduh, ini gimana sih cara dapetin Pokemon-nya? Susah banget ya? Nah. Kenapa? Nah. Kenapa? Kan harta mamah kan banyak nih, Mah. Di mana-mana ada tanah mamah, di timur, utara, selatan, semuanya banyak, Mah. Nah, harta itu kan nanti sebagian milik aku, terus sebagian kan milik kakak kan, Mah. Terus? Kalau harta itu yang milik aku minta sekarang gimana, Mah? Tapi buat apa, Dek, semua itu? Buat apa semua itu kalau kamu bisa tinggal di sini sama Ma dengan semua kelimpahan ini? Tapi Ma, aku tuh udah bosan hidup di sini. Aku tuh pengen hidup bebas kayak anak-anak yang lain gitu, kayak teman-temanku. Udah lama ngasih sekarang aja, kenapa sih? Ya Tuhan, anak siapa sih tadi? Tapi anak aku ya. Setelah si bungsu mendapatkan hartanya, ia pun pergi menjual seluruh bagian hartanya. Lalu pergi ke kota besar yang penuh dengan dunia gemerlap dan menghabiskan hartanya dengan berfoya-foya. Kemanusiaan, tak ada buat temanku tenang.
Lalu bungsu pun pergi melanjutkan perjalanannya, dan ia pergi mencari pekerjaan. Thank you.
harus pulang ke rumah mama. Aku akan bilang kepada mamaku kalau aku udah gak layak lagi disebut anaknya. Mungkin jadi pelayan aja udah cukup buat aku. Tapi adakah ampun bagiku? Lalu si bungsu pun pergi ke rumah ibunya, memohon ampun, dan sampailah ia di depan rumah ibunya. Balik, aku harus cari mama ini. Ma, mama.
si Dea udah balik. Mama juga bikin pesta buat si Dea. Bukannya begitu, Hana. Ma, Dea itu gak tahu malu. Dia udah pergi habisin uang Mama. Ini semua gak adil, Ma. Bila kita anaknya yang hilang kembali kepadanya.